Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Raja Majapahit ke-7 Wijaya Parakramawardhana Dyah Kertawijaya yang bertahta pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi merupakan keturunan keempat Sri Nata Kertarajasa dan Sang Rajapatni Dyah Gayatri. Raja Majapahit ke-7 ini yaitu Kertawijaya mengeluarkan prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Wijaya Parakramawardhana atau Waringin Pitu pada tahun 1447 Masehi. Prasasti ini dikenal pula sebagai Prasasti Surondakan karena ditemukan di desa Surondakan Trenggalek. Namun sesungguhnya prasasti ini dikeluarkan untuk daerah Waringin Pitu yang sekarang berada di Tulungagung. Sri Maharaja Wijaya Parakramawardhana Dyah Kertawijaya memiliki permaisuri bernama Ratu Dahajayawardhani Dyah Jayeswari dan memiliki 3 putra yaitu Raja Sawardhana Dyah Wijaya Kumara atau Sang Sinagara, Girisawardhana Dyah Suryawikrama, dan Singa Wikramawardhana Dyah Suraprabawa. Menurut prasasti Waringin Pitu, Raja Sawardhana Dyah Wijaya Kumara putra sulung Kertawijaya memiliki istri bernama Manggala Wardhani Bri Tanjungpura. Dari perkawinan itu lahir 2 orang anak yaitu Dyah Samarawijaya dan Dyah Wijaya Karana. Sementara itu Raja Sawardhana Dyah Wijaya Kumara atau Sang Sinagara dalam Pararaton memiliki 4 orang anak yaitu Bri Kahuripan, Bri Mataram, Bri Pamotan, dan Bri Kertabumi. Jika Raja Sawardhana benar identik dengan Wijaya Kumara, berarti Bri Kahuripan dan Bri Mataram juga identik dengan Samarawijaya dan Wijaya Karana. Mungkin pada saat prasasti Waringin Pitu dikeluarkan tahun 1447 Masehi, Bre Pamotan dan Bre Kertabumi belum lahir atau Keraton Kertabumi belum dibangun. Prasasti Waringin Pitu menyebutkan 14 keraton bawahan Majapahit dan seluruh anggota Wangsa Girindra menempati istana masing-masing sebagai penguasa keraton bawahan Majapahit. Pertama, Paduka Batara Ringdaha Sri Batara Jayawardhani Dyah Jayeswari. Kedua, Paduka Batara Ringjagaraga Sri Batara Wijaya Indu Dewi Dyah Wijaya Duhita. Ketiga, Paduka Batara Ringkahuripan
Raja Sawardhana Dyah Wijaya Kumara, keempat Paduka Batara Ring Tanjungpura Manggala Wardhani Dyah Suragarini, kelima Paduka Batara Ring Pajang Dyah Sureswari, keenam Paduka Batara Ring Kembang Jenar Raja Nanda Iswari Dyah Sudarmini, ketujuh Paduka Batara Ring Wengker Girisawardhana Dyah Suryawikrama, kedelapan Paduka Batara Ring Kabalan Mahamahisi Dyah Sawitri, kesembilan Paduka Batara Ring Tumapel Singawikramawardhana Dyah Suraprabawa, kesepuluh Paduka Batara Ring Singapura Raja Sawardhana Dewi Dyah Seripura, kesebelas Paduka Batara Ring Matahun Wijaya Parakrama Dyah Samarawijaya, kedua belas Paduka Batara Ring Wirabumi Raja Sawardhana Indu Dewi Dyah Pureswari, ketiga belas Paduka Batara Ring Keling Girindrawardhana Dyah Wijaya Karana, ke-14 Paduka Batara Ring Kalinggapura Kamala Warna Dewi Dyah Sudayita. Berdasarkan kajian sejarawati Nia Kurnia Solihat Irfan, urutan nama-nama tokoh keluarga Girindra yang tertulis dalam Prasasti Waringin Pitu dimulai dari usia paling tua menurun sampai yang paling muda, serta menunjukkan tingkat kedudukan dalam keluarga Girindra. Dengan demikian dapat dibaca bahwa setelah Sri Maharaja Wijaya Parakramawardhana Dyah Kertawijaya, keluarga Girindra tertua adalah Bredaha Jayawardhani Dyah Jayeswari, dan yang termuda Bre Kalinggapura I Kamala Warna Dewi Dyah Sudayita. Prasasti Waringin Pitu menulis berurutan 5 pangeran keluarga Girindra di bawah Bredaha Jayeswari, yaitu Bre Kahuripan VI Raja Sawardhana Dyah Wijaya Kumara, Bre Wengker III Girisawardhana Dyah Suryawikrama, Bre Tumapel IV Singa Wikramawardhana Dyah Suraprabawa, Bre Matahun III Wijaya Parakrama Dyah Samarawijaya, dan Bre Keling III Girindrawardhana Dyah Wijaya Karana. Raja Sawardhana merupakan putra sulung Kertawijaya, karenanya dalam prasasti menjadi pangeran urutan paling atas. Dia putra mahkota. Jika raja wafat, yang berhak menggantikan adalah Baginda Raja Sawardhana. Dalam pararaton, Baginda Raja Sawardhana disebut Sang Sinagara. Girisawardhana Dyah Suryawikrama merupakan putra kedua pasangan Sri Maharaja Wijaya Parakramawardhana Dyah Kertawijaya dan Permaisuri Dyah Jayeswari, sehingga kedudukannya tepat di bawah Raja Sawardhana. Singawikramawardhana Dyah Suraprabawa adalah putra bungsu pasangan Kertawijaya dan Jayeswari, maka pantas dalam prasasti menduduki posisi pangeran ketiga. Wijaya Parakrama Dyah Samarawijaya
merupakan putra sulung dari pangeran tertua yaitu Raja Sawardhana Dyah Wijaya Kumara dari permaisuri Ratu Tanjungpura Manggala Wardhani Dyah Suragarini. Samarawijaya kelak dinobatkan sebagai putra mahkota setelah ayahnya menjadi Raja Majapahit pada tahun 1451 Masehi. Namanya tertulis dalam prasasti karena merupakan cucu lelaki tertua Sri Maharaja Wijaya Parakramawardhana Dyah Kertawijaya. Lalu Girindrawardhana Dyah Wijaya Karana adalah putra kedua Raja Sawardhana dari permaisuri Ratu Tanjungpura atau adik kandung Wijaya Parakrama Dyah Samarawijaya. Dari pembacaan prasasti Wijaya Parakramawardhana atau prasasti Waringin Pitu menunjukkan pada tahun 1447 dua putra pasangan Raja Sawardhana Dyah Wijaya Kumara dan Manggala Wardhani Dyah Suragarini sudah lahir. Sementara itu, bagian akhir serat Pararaton memberitakan ada empat putra Raja Sawardhana atau Sang Sinagara, yaitu Bre Koripan, Bre Mataram, Bre Pamotan, dan Bre Kertabumi. Putra Raja Sawardhana Sang Sinagara yang disebut Pararaton sebagai Bre Kahuripan adalah Samarawijaya. Setelah Raja Sawardhana naik tahta, Samarawijaya pindah dari Matahun ke Kahuripan sebagai putra mahkota. Tahun 1447 Masehi, Dyah Samarawijaya masih tercatat dalam prasasti sebagai Bre Matahun. Putra Raja Sawardhana yang disebut Pararaton sebagai Bre Mataram adalah Girindrawardhana Dyah Wijaya Karana. Setelah ayahnya naik tahta, ia pindah dari Keling ke Mataram. Tahun 1447, Dyah Wijaya Karana tercatat dalam prasasti sebagai Bre Keling. Lalu, siapa Bre Pamotan dan Bre Kertabumi yang tampil diberitakan dalam serat Pararaton bagian akhir? Keduanya kelak muncul dalam prasasti Jiu tahun 1486 Masehi. Bre Pamotan, putra ketiga Raja Sawardhana itu adalah Dyah Wijaya Kusuma. Sedangkan Bre Kertabumi, sang pamungsu Raja Sawardhana bernama Dyah Rana Wijaya. Pada tahun 1447 Masehi, Bre Pamotan Wijaya Kusuma dan Bre Kertabumi Rana Wijaya belum lahir. Itulah sebab keduanya belum tertulis dalam prasasti yang dikeluarkan oleh kakeknya Sri Maharaja Wijaya Parakramawardhana Dyah Kertawijaya. Prasasti bertahun 1447 memuat seluruh keluarga Girindra Majapahit. Selama ini sejarah menafsirkan Kertabumi sebagai nama asli seorang Raja Majapahit. Sesungguhnya Kertabumi merupakan nama keraton bawahan Majapahit, bukan nama asli seorang tokoh. Bre Kertabumi adalah Paduka Batara yang berkuasa di Keraton Kertabumi. Sekali lagi, semua kerabat keluarga raja tercatat lengkap dengan nama keratonnya. Bre Kertabumi tidak termuat dalam prasasti ini. Dapat ditafsirkan bahwa Keraton Kertabumi belum lahir atau Bre Kertabumi belum lahir pada tahun 1447.
Brawijaya adalah nama raja terakhir Majapahit yang dikenal dalam sumber non prasasti seperti Babad Tanah Jawi, Serat Kanda, Serat Pranitiradya, dan Serat Darmogandul. Nama ini sangat populer dalam masyarakat Jawa. Pada tahun 1513, Tome Pires dari Portugal mengunjungi Jawa dan mencatat dalam Suma Oriental nama raja saat itu adalah Batara Yodhyaya atau Batara Vigyaja yang istananya terletak di Dayu. Ungkapan tersebut merupakan ejaan Portugis untuk Batara Wijaya yang bertahta di Daha yang sekarang Kediri. Dengan demikian, nama Batara Wijaya yang dicatat Tome Pires sebagai Batara Wodhyaya atau Batara Vigyaja di tahun 1513 sama dengan Batara Prabu Diah Rana Wijaya yang mengeluarkan prasasti Petak dan prasasti Jiu di tahun 1486. Tome Pires menyebutkan bahwa Batara Wodhyaya adalah keturunan Batara Sinagara. Dalam Serat Pararaton disebutkan, Sang Sinagara memiliki 4 anak yaitu Bri Kauripan, Bri Mataram, Bri Pamotan, dan Bri Kertabumi. Mereka berempat meninggalkan istana di tahun 1468 saat paman mereka yaitu Bri Pandan Salas alias Diah Suraprabawa baru berkuasa 2 tahun. Para pujangga Jawa era Mataram Islam dalam Babad Tanah Jawi menyebutkan raja terakhir Majapahit bernama Prabu Brawijaya. Kemungkinan sama dengan Batara Wijaya yang dicatat Tome Pires di tahun 1513. Naskah Purwaka Caruban Nagari di tahun 1720 menyebut nama lengkap Prabu Brawijaya Kertabumi. Mungkin sang pujangga menulis berdasarkan ingatan turun-temurun bahwa Prabu Brawijaya juga bernama Bri Kertabumi. Gelar Bri Kertabumi terdapat dalam Serat Pararaton, yaitu nama anak bungsu Sang Sinagara. Jika Bri Kertabumi dianggap sama dengan Prabu Brawijaya, itu berarti sama juga dengan Batara Prabu Diah Rana Wijaya yang berkuasa di Daha. Itu artinya Diah Rana Wijaya adalah anak bungsu Sang Sinagara. Anak-anak Sinagara juga tercatat dalam Kakawin Banara Sekar, yaitu Sri Naranata Ringkauripan, Sri Parameswareng Lasem, Sri Narpati Pamotan, Sri Naranata Ring Mataram, dan Sri Nateng Kertabumi. Kakawin Banawa Sekar ditulis oleh Empu Tanakung yang mengisahkan upacara serada untuk orang tua mereka. Jika Sang Sinagara meninggal di tahun 1453, maka upacara tersebut tentunya dilaksanakan di tahun 1465, yaitu pada masa pemerintahan Brahyang Purwawisesa alias Diah Suryawikrama sebelum Bri Pandan Salas. Setelah terjadi kekosongan selama 3 tahun, Bri Wengker alias Girisa Wardana naik tahta dengan gelar Brahyang Purwawisesa. Saat itu anak-anak Sinagara dapat menerima. Namun setelah Girisa Wardana wafat, Bri Pandan Salas alias Diah Suraprabawa naik tahta. Anak-anak Sinagara tidak terima dan mereka pergi meninggalkan istana. Pada tahun 1478, anak-anak Sinagara memberontak pada kekuasaan Diah Suraprabawa di Majapahit. Pemberontakan tersebut
dipimpin oleh Sang Mungguing Jinggan yang dibantu Brahma Raja Gangadhara. Dalam pemberontakan tersebut, Dyah Suraprabawa meninggal dalam istana. Setelah peristiwa tersebut, anak Sinagara yang bernama Bhri Mataram alias Dyah Wijayakusuma menjadi raja yang bertahta di Kling, kemudian bergelar Bhri Kling. Adapun status Majapahit menjadi sederajat dengan Jenggala dan Kadiri, yaitu berada di bawah Kling. Kemudian Dyah Wijayakusuma wafat, jabatan Bhri Kling digantikan Dyah Ranawijaya dan menyebut dirinya berkuasa atas Majapahit, Jenggala, Kediri. Menurut Tommy Pires, saat itu Dyah Ranawijaya hanya sebagai raja simbol belaka karena yang berkuasa atas negara adalah Gusti Patih Amdura, ejaan Portugis untuk Gusti Patih Maudara. Berita ini diperkuat oleh catatan Duarte Barbosa dari Italia yang menyebutkan pada tahun 1518 yang berkuasa atas Jawa pedalaman bernama Patih Udra. Identifikasi Brawijaya sebagai raja terakhir Majapahit dengan Dyah Ranawijaya cukup rasional. Berdasarkan prasasti Jiu I, diketahui Dyah Ranawijaya adalah raja terakhir yang berkuasa atas Wilwatiktapura Majapahit. Menurut catatan Tommy Pires bertahun 1513, ibu kota kerajaannya terletak di Dayu, ejaan Portugis untuk Daha. Sementara itu, naskah lokal Jawa yang berjudul Babat Sengkala mencatat Daha baru bisa ditaklukkan oleh Demak pada tahun 1527. Saat itu yang menjadi Raja Demak adalah Sultan Trenggono, putra Raden Patah. Itu artinya, pada tahun 1513, Brawijaya masih hidup. Sedangkan menurut kronik Tiongkok dari Kuil Sampokong, Kung Tabumi, ejaan Tionghoa untuk Kertabumi, sudah tumbang di tahun 1478, dikalahkan putranya sendiri bernama Jin Bun yang lahir dari selir Tiongkok. Jin Bun ini identik dengan Panembahan Jin Bun alias Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Ditinjau dari Serat Pararaton bahwa Raja Majapahit yang meninggal di istana pada tahun 1478 adalah Bhri Pandan Salas, paman Bhri Kertabumi, dengan sengkalan berbunyi Sunyonora Yoganing Wong. Jadi yang meninggal pada tahun 1478 adalah Bhri Pandan Salas alias Dyah Suraprabawa, bukan Bhri Kertabumi atau Dyah Ranawijaya.